Octopus sekarang hadir di Jakarta itu buat mempermudah publik ya, untuk mempermudah user untuk bisa mendaur ulang di rumah aja gitu. Dan satu klik kita sudah bisa menyelamatkan lingkungan. Jadi di pos pertama ini, user mendownload aplikasi Octopus, terus memverifikasi akunnya. Di pos 2 ini ada photo booth, di mana kalau misalkan publik nih foto, lalu upload di story, tag Octopus, dan juga tag Xiaomi, mereka juga bisa mendapatkan goodie bag dari PNG yang di dalamnya ada herbal essences. Lalu nanti di booth ketiga ada namanya commitment wall, di mana nanti semua publik bisa menulis komitmen mereka, bagaimana caranya mereka untuk bisa menjaga lingkungan agar bisa lebih lestari ke depannya. Lalu di section terakhir, yaitu section lucky draw, itu di mana kita akhirnya bisa mengumumkan siapa pemenang dari in-app gamification kita dan juga lucky draw dari mereka yang sudah ikut photo booth dengan tag Octopus dan juga tag Xiaomi itu, yang mana nanti pengumumannya akan diumumkan pada jam 4 sore. Jadi hari ini kita berada di pelataran hutan kota Gelora Bung Karno. Sebagai lanjutan dari Activation Pelestari kita kemarin, kita mengadakan campaign user sebagai salah satu rangkaian acara pre-launch Octopus Indonesia di Jakarta. Dari pelatihan pelestari yang kita adakan kemarin, hari ini hadir beberapa pelestari juga, dan juga kita mengedukasi langsung kepada users agar mereka mengerti bagaimana Octopus bekerja dan bagaimana bisa mereka bisa melakukan daur ulang secara efektif dan efisien. Yeay, dengan keluarga yang datang jauh-jauh ke sini untuk temenin Bapak. So happy. Kenapa ada di sini? Jadi Family Madrigal. Family Madrigal. Family Madrigal. Ya, hari ini kita mau launching di Car Free Day ini konsep Octopus di Jakarta. Karena kita officially launching 3 hari lagi di Jakarta. Jadi kita pengen sosialisasi sedikit, pengen umumin sedikit, pengen ngajarin users baru kita di Car Free Day. Dan ini seru karena kelihatan banget nih banyak yang suka dengan lifestyle sehat, banyak yang suka dengan tertarik sih sama konsep daur ulang dan jaga alam. So it's cool, cool sponsor ini. Nah, hari ini kayaknya temanya bagi-bagi hadiah juga ya. Kan tadi bagi-bagi voucher. Ya, bikin seru juga hari ini kan kita bagi-bagi voucher, interaktif sama users baru kita. Jadi hari ini responsnya luar biasa sih, ada 2000-an download already hari ini, so it's exciting. Bakalan jadi berita yang baik banget buat semua warga Jakarta. Amin. Kalau Octopus sudah masuk Jakarta, kita bisa akhirnya punya solusi untuk sampah plastik kita terutama, dan sampah-sampah yang lain juga. Dan apa ya, I'm just really proud of the team because I know how much they worked the past 2-3 years. Jadi sampai akhirnya aku sebagai warga Jakarta bisa mengalami sendiri pakai Octopus di Jakarta tuh happy banget akhirnya. Tadi sih Yaya mau tulis di sini, balikin suamiku Octopus. Dear Octopus, balikkan suamiku. Kurang lebih gitu pesan aku di wall ini. Thanks for the support, fam. Thank you. Makasih. Selamat sore Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah hadir hari ini di Octopus Takeover Jakarta di hutan kota GBK. Senang sekali kami semua bisa menyambut Anda semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhir kata, Octopus solusi daur ulangmu.